Assalamualaikum, welcome back to my channel. Oke, teman-teman, saya muter ini di sini ya, habis opening tadi. Nah, teman-teman, kita sekarang udah di Designer Outlet lagi, teman-teman. Tapi ini daerah North ya. Kalau daerah kita kan daerah Kent, daerah East of London ya. Kalau daerah ini daerah ujungnya Inggris, teman-teman. Kita kan jalan-jalan ke sini liburan. Terus di sini dekatnya hotel kita itu kayak ada Designer Outlet juga. Jadinya mumpung di sini saya mau mampir muter-muter lihat harganya beda nggak sama yang di Ashford ya, teman-teman. Mudah-mudahan nanti diskon ya. Nggak kayak di Ashford kembali harga semula, dan di sini masih diskon ya, karena ini udah deket banget menjelang Christmas. Oke, teman-teman, ayo kita jalan-jalan bareng yuk, lihat-lihat siapa tahu nanti dapat diskon yuk. Mana teman-teman? Ini kayaknya aku suka ini ya. Ini keren. Bagus mana nih, Rek? Mumpung murah ada diskon 60% ini ya. Bahannya juga bagus ini ya. Mereknya Fossil. Which color you think, Bapak? Ada ini juga. This quite nice too. Ini merah marun, teman-teman. Keren juga sih ini merah marun. Bagus mana ya? Ini jadi gala. Which one? This one is just normal color.
I like this green. Green is nice. Yeah, green is nice. Yeah, I don't have any green color wallet. Maybe I choose this one then. Okay, teman-teman, aku ambil ini ya. Got 60% off. Ya, yeah, 60% off. Kalau tasnya jelek-jelek, kurang suka aku ya. Kayak orang tua ini tasnya. Yeah. Ini harganya berapa ini? Ini gini aja. Kurang tahu harganya berapa ya, kalau nggak ada. Nggak ada, Rek. Harganya nggak ada. No price ini. Oh ya. Yeah. Oh, still 1,800,000. 90 pound. Oke, okay, mau ambil ini ya. Yuk, mau bayar dulu ya. Oke, okay, teman-teman, akhirnya udah keluar dari Fossil. Ini nih, tadi aku dapat dua ya dompetnya. Saya pilih yang hijau sama yang merah. Karena sama Bang Andy suruh beli dua sekalian. Dua tas kecil-kecil karena aku juga punya tas merah gitu ya. Cuma merahnya merah cerah dan ini kayak merah marun gitu. Tapi nggak apa-apalah. Ini kalau di Asia masih mahal banget teman-teman ya, karena leathernya itu bagus sekali ya. Oke, ayo jalan-jalan ke sana lagi teman-teman, siapa tahu dapat lagi ya. Yuk. Ramai sekali teman-teman ya. Semuanya pada shopping buat Christmas. Kalau di sini tempatnya beda sama di Ashford Designer Outlet ya. Tapi ini satu company teman-teman ya. Kita tinggalnya di penginapan deket sini, jadi sekalian mampir lihat-lihat. Ada yang beda enggak gitu. Ternyata ada yang beda ya. Jadinya saya jadi beli dompet kecil buat tas kecil gitu ya. Tuh ada Calvin Klein juga. It's quite good, only 5 pound. Wearing at home. Flip-flop. Horrible. But it's wearing inside. Kata Bang Andy jelek ini, horrible teman-teman. This is nice. Oh lah lah, piwit. Mau ngaca dulu teman-teman. Bagus enggak ya? How is it nice? Ini kok blue color ini ya. Ini harganya tinggal 120 teman-teman ya. Di Max Spencer. Enggak suka Bang Andy. Ini green. Ini matching saya sama punya aku. Matching. Oke, let's try depannya kaca ya. Oh, I like this pink as well. Nah, ini matching sama jaket. It's a bit brighter, but it's matching. Bagus. Kata Bang ini bagus. Oke, saya mau ambil ini ya. Pink sama hijau. Biar Bang Andy happy. Oke, let's go. It's nice pink jacket in here. Still 1,000,000 this one. That one flip-flop you think horrible? Oke, nggak jadi, nggak boleh beli. Katanya Bang Andy jelek itu sandalnya. Yuk kita bayar terus lihat lagi toko sebelah yuk. Oke, teman-teman, saya udah di Coach sekarang ya. Di sini harganya beda sama yang di Aswad. Di sini agak murah. Dan ini cuma 1.800 yang kecil ini ya. Yang kecil kayak gini. Ya, kalau di Aswad ini. Oke. Ya. Oh.
Ini kalau di Ashford ini agak mahal harganya ya. Masih sekitar 2 juta berapa gitu ya. Ini udah murah. Tapi kayaknya Bang Andy mau beliin aku tas yang besar, teman-teman. Nah, ini yang simple. Ini Bang Andy suka yang ini. Di sini diskon, teman-teman ya. Harganya aslinya 292, tinggal 139 ya. Tinggal 2.800. Tinggal 2.800 ini ya. Ini about 2.800.000 isi nih rupiah. 40 ya. Ya, ini sekitar 2.800.000, teman-teman ya. Louis Vuitton, but this is Coach. Yeah. Ini kayak Louis Vuitton yang coklat itu ya, tapi ini dari Coach. Modelnya sama persis kayak gini. Ini bisa dibuka kayak gini. Ini harganya 169. It was 275. Nih, kayak kalau ini simple, teman-teman. Ini buat daily ini. Ini tinggal 1.800.000. It's quite nice too. This is another 20% off in here. Oh, this is 175. It's 175, yeah. This is another 20 off, I think. Isn't it? I think that's another 20. What do you think? You don't like this one? No. For daily? Daily bag? Bang ini gak suka teman-teman tak balikin ya? Ini cute banget, teman-teman. Tapi ini HP aja nggak bisa masuk loh di sini. Ini harganya tinggal 1.500.000. Tapi HP aja nggak masuk, gimana torek?
dapat satu aja itu tadi ya. Oke, ayo kita bayar, Bang. Oke. Ya. Oke, teman-teman, akhirnya aku keluar dari coach ya. Ini udah dapat tas satu yang besar aja karena saya nggak ketemu tas yang kecil. Dan Bang ini nggak ada yang suka di situ tadi ya. Ada, dia sukanya yang besar ini aja, jadi aku dibelikan satu, teman-teman ya. Ini sama Bang ini dibeliin satu, dan harganya ini beda banget sama di Asfad ya, teman-teman. Di Asfad masih sekitar 4 jutaan, di sini cuma 2.800.000. Jadinya mumpung lewat sini, aku jadinya beli di sini, teman-teman ya. Dan tadi untungnya sama petugasnya tuh boleh ambil video, terus aku ambil video. Kayaknya panas banget di dalam. Aku cepet-cepet lepas ini maskerku, teman-teman ya. Ya, thank you Bebe for the present. Ya, oke, teman-teman, ayo kita pulang ke hotel ya, karena kita udah janjian sama temennya Bang Andy untuk dinner bersama. Jadi kita cepat-cepat pulang. Ayo kita pulang, teman-teman ya. Nah, ini ada pasar malam, teman-teman, di sini. Ini mengingatkan aku waktu zaman kecil ada pasar malam di lapangan gitu ya. Biasanya naik kapal-kapalan dan naik kuda lumping. Dan ini kuda lumping, teman-teman. Ya. Nah, ini kuda lumping, teman-teman. Tuh, keren kan? Kuda lumping. Tuh, banyak yang nonton juga. Anak-anak pada suka sama ya. Ternyata anaknya orang Inggris juga suka mainan kayak gini. Sekarang aku jalan ke parkiran mobil karena uangnya udah habis, Rek. Udah bangkrut Bang Andy-nya. Ayo kita pulang. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton ya. Bye.